Berbicara mengenai sekolah yang menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, tak terlepaskan dari satu-satunya sekolah dasar negeri, 080, yang beralamat di Jalan Syekh Abdul Qadir Mandili, di bawah pimpinan Torkis Nasution, selaku kepala sekolah. Mengusung konsep ramah lingkungan, yang bertujuan untuk menjadi sekolah adiwiyata, membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang bersih, rapi, tertib, nyaman dan aman bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Berbagai macam literasi, banyak ditemukan pada dinding sekolah ini, selain untuk memperindah, juga untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peserta didik, dan meningkatkan kreativitas siswa, dalam berbahasa dan menggunakan kosakata. Adiwiyata merupakan nama program pendidikan, mengusung konsep lingkungan hidup, menjadi salah satu upaya untuk membangun program atau wadah yang baik serta ideal, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma juga etika. Dengan salah satu visi-misinya, membangun siswa yang cerdas, takwa, berbudi pekerti luhur, terampil, dan unggul dalam prestasi, serta menciptakan lingkungan sekolah yang rindang, nyaman dan menjalin hubungan yang harmonis dengan warga sekolah, orang tua siswa, dan lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke sini pada tahun 2019 bulan Oktober. Situlah saya mulai membenahi sekolah ini. Bagaimana supaya sekolah itu hijau? Bagaimana supaya sekolah itu asri? Bagaimana supaya sekolah itu nyaman terhadap anak didik kita? Sekolah ini juga diketahui telah banyak menorehkan prestasi di bidang akademik. Selain daripada itu, sekolah ini telah lama menerapkan konsep ramah lingkungan untuk menuju sekolah adiwiyata yang pertama di Panyabungan. Selain bunga, tanaman yang ada di sini adalah mengenai apotek hidup. Nah, tujuannya di sini membuat kami sekolah ramah lingkungan ini. Kami ingin merencanakan supaya sekolah kita ini menuju sekolah adiwiyata. Itulah yang pertama sekali yang saya arahkan, yang saya rencanakan supaya menjadi sekolah adiwiyata. Supaya bisa menyamakan dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten yang lain ataupun di provinsi yang lain. Dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tahun ini, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana para siswa terlebih dulu diperiksa suhu tubuhnya, kemudian mencuci tangan, baru melakukan proses belajar di dalam kelas. Dalam satu kelas itu,
itu contohnya ada dia 30 ataupun 35. Kami bagi dua dia supaya menjadi dua sip dia, dua kali masuk. Dengan istilah tidak ada lagi waktu istirahat, langsung pulang ke rumah. Dan masuk pada sip kedua sampai pulangnya nanti jam 12 lewat 10. Nah, proses pembelajaran ini di kelas adalah kami buat di sini adalah satu-satu meja. Dengan istilah dengan jarak 1,5 meter antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Mempergunakan termogun terhadap anak didik kita. Lalu mencuci tangan, melap tangannya dan pakai sabun langsung masuk ke dalam kelas.